لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وهداهم إلى صراط مستقيم ليكونوا من أهل جنات النعيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. kaum muslimin jamaah jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak ada kata-kata yang pantas pada detik ini yang terlontarkan dari mulut kita, iqrarun bil lisan, melainkan adalah ucapan alhamdulillah rabbil alamin, tasdiqu bi qalbi, tertanam dalam hati kita, kemudian wa iqrarun bil lisan wa a'malu bil arkan, kita amalkan dalam perbuatan kita anggota tubuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan nikmat keimanan kepada kita, bahwasanya kita hadir di Masjid Mujahidin ini memenuhi undangan Allah resmi dan memberikan keuntungan kepada kita, kemenangan kepada kita. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Diundang kita oleh Allah, walaupun yang mengumandangkan adalah muazin azan di masjid, tapi itu merupakan panggilan, undangan, dan itu seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang yang beriman yang sanggup memenuhi undangan Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu ketika mendengar nama Allah bergetar hatinya, kemudian dia lakukan sami'na wa ata'na. Didengar perintah Allah itu, didengar undangan Allah itu, kemudian dia taati. Nah, semoga kita yang hadir pada kesempatan berbahagia ini diberikan keistiqomahan oleh Allah dalam akidah, istiqomah dalam beriman, istiqomah dalam menuntut ilmu, istiqomah dalam meningkatkan amal soleh kita. Karena amal soleh itulah yang akan menyelamatkan kita. Sampaikan oleh Allah dalam Al-Quran surah Thaha ayat 75. Apa kata Allah? Wa may yu'tihi mu'minan, ketika orang beriman dipanggil Allah Subhanahu wa taala, qad 'amila shalihat, dia beriman dan beramal soleh di atas permukaan dunia ini, bumi ini. Apa kata Allah? Fa ulaika lahumud darajatul ula, maka untuknya adalah derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua diberikan derajat yang tinggi. Selawat dan salam kita sampaikan, kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan juga kita diharuskan, juga dianjurkan untuk mengirimkan salam kepada Rasulullah wasallimu taslima dengan salam assalamu alayka ya Rasulullah. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di surah Yunus ayat yang ke-57 ayat 58
disampaikan Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Qur'an yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ya Yuhannas, dipanggil semua manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'atkum mau'izhatun mir rabbikum. Telah datang peringatan, telah datang sesuatu kepada mau'izhah dari Allah, mir rabbikum, dari Tuhan, wa syifa, dan merupakan obat, lima fi sudur, obat hati, obat dalam hati kita ini. Apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu Al-Qur'anul Karim. Wa huda, dan merupakan petunjuk, wa rahmah, wa rahmatul lil mu'minin, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang beriman. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Al-Qur'an, tidak ada satupun kita yang tidak tahu Al-Qur'an. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita jadikan Al-Qur'an sebagai teman hidup kita? Dalam sehari tadi sampai detik ini, semenjak kita bangun tidur, sudah berapa halaman kita baca Al-Qur'an? Sudah berapa juz? Sudah sampai satu juz? Sudah sampai setengah juz? Sudah sampai seperempat juz? Atau belum mulai sama sekali? Mana yang lebih banyak kita membaca Al-Qur'an ini daripada membaca WA, daripada melihat Facebook, daripada melihat Instagram, melihat YouTube, melihat dan sebagainya, yang belum tentu ada manfaatnya? Karena bacaan sempurna yang paling luar biasa adalah Al-Qur'anul Karim. Kenapa ketika bulan Ramadan berlomba-lomba kita menghabiskan waktu ingin menamatkan Al-Qur'an satu juz satu hari? Kenapa dua Ramadan begitu lemah iman kita? Inilah masalahnya. Padahal Ramadan sebagai tempat latihan mendidik kita supaya nampak kelihatan berhasil atau tidak kita dididik selama bulan Ramadan, 11 bulan setelah itu sampai bulan Syakban nanti. Alah membaca atalun, nantilah dulu menghafal. Membacanya dulu. Lapa rajus wa mengharap membaca dari tadi. Nih, sampai saja dulu Ustaz. Setengah juz, lalu sampai lagi. Sibuk. Sibuk urusan dunia yang tak menentu. Sibuk ngurus anak. Sibuk ngurus anak belajar daring. Kegiatan lain bisa untuk membaca Al-Qur'an saja. Coba bayangkan satu halaman ini tidak akan habis waktu 15 menit. Kalau kita baca secara murafal, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu tidak akan habis 15 menit itu. Satu halaman, insyaallah. Tapi kenapa kita masih lemah? Kenapa kita masih lemah iman kita dalam, padahal ini salah satu-satunya yang akan berikan syifa lima fi sudur, obat dalam hati. Penyakit dalam hati ini sangat banyak, tidak bisa diobati oleh dokter ini, tapi bisa diobati oleh Al-Qur'an. Allah sampaikan dalam surah ini, wa syifa'un lima fi sudur, diturunkan Al-Qur'an oleh Allah sebagai obat dalam penyakit hati ini. Karena ini berbahaya. Dalam hati kau tidak ada bisa mencari ubat yang lain. Tidak perlu cari yang lain. Al-Quran, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhannas, qad ja'atkum mau'izhatun min rabbikum wa syifa'un lima fis sudur. Allah sampaikan Al-Quran ini sebagai obat dada kita. Yang ada dalam hati ini, banyak sekali penyakit dalam hati ini. Sombong, iri, hasad, dengki, bohong, semuanya ada di sini. Sini sumbernya. Tidak bisa cari ke dokternya. Tidak ada dokternya itu. Dokternya adalah Al-Qur'an. Sakurang-kurangnya, kok sakurang-kurangnya? Memaci Al-Qur'an sebelum pergi ke rajo. Bila terakhir lo memaci Al-Qur'an? Tidak sempat membaca. Seayat sehari. Seayat sehari minimal itu. Tidaknya sempat tau, memacik saja. Apa cik Quran pegang aja boleh. Kapan terakhir kita melihat Al-Quran? Wahudau, petunjuk. Jangan minta petunjuk kepada orang lain. Covid sekarang, ekonomi susah, Ustaz.
Nah, minta petunjuk kepada orang-orang hebat, orang-orang sakti dan sebagainya, tidak perlu. Berusaha dan minta petunjuk kepada Allah. Baca Al-Quran, gali Al-Quran ini. Semakin digali, semakin hauslah kita dengan ilmu yang ada dalam Al-Quran. Betapa banyak orang yang semakin sadar, semakin kurang ilmu rasanya ketika dia membaca Al-Quran, memahami Al-Quran. Sampaikan Rasulullah SAW, khairukum, sebaik-baik di antara kamu, man ta'allama Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran ini termasuk membacanya. Kita tingkatkan lagi, termasuk menghafalnya. Pertanyaannya, sudah berapa hafalan kita? 60 tahun, Ustaz, baru seperempat juznya sampai. Hafal dari Al-Hafal Mutakassir sampai An-Nasnya, Ustaz. Kenapa? Susah, Ustaz, menghafal. Siapa bilang? Siapa bilang susah menghafal Al-Quran? Allah sampaikan dalam Al-Quran sendiri. 4 kali Allah sampaikan dalam Al-Quran, surat Al-Qamar itu. 4 kali diulang oleh Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan Allah turunkan Al-Qur'an supaya kita mudah mengingatnya, supaya kita mudah memahaminya, supaya kita mudah membacanya, supaya kita mudah menghafalnya. Allah sampaikan 4 kali, mudah. Kenapa kita bilang susah menghafal Qur'an? Siapa yang salah? Kita yang salah. Tidak ada waktu untuk menghafal, sibuk dengan dunia. 60 tahun Ustaz susah, siapa bilang? Betapa banyaknya orang-orang sudah 70 tahun bisa dia menghafal Quran 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang sampai 6 bulan. Tidak ada alasan bagi kita untuk susah menghafal Quran. Ada orang yang buta bisa dia menghafal Quran. Ada orang yang lemah, tunanetra, ada yang disabilitasnya tunagrahita, bisa dia baca Quran, bisa dia menghafal Quran. Kita sempurna diciptakan Allah, kenapa tidak bisa? Apa yang salah? Kita yang salah. Sudah berapa umur kita? Sudah berapa tahun umur diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apalagi kita belum bertambah-tambah. Kalau memang susah betul, mari investasikan uang kita untuk para penghafal Quran. Yuk, nak gak bisa menghafal Quran, Ustaz? Susah mana, Ustaz? Lama-lama mana nanti ini kok? Anak wak suruh. Kemanakan awak? Masukkan ke rumah tahfiz masjid Allah. Kita investasikan uang kita jadi donatur tahfiz. Ketika kita donatur tahfiz, dibaca Al-Quran oleh anak-anak kita di masjid Mujahidin ini, maka akan mengalir pahalanya kepada kita. Apalagi anak kandung kita yang akan memasangkan mahkota di atas kepala kita nanti di surga. Siapa yang nak mau itu? Kena ada cara anak hafal Quran, bagaimana kita menanti nanti? Kalau anak kita itu kebanggaan yang luar biasa, hafal Al-Quran sama dia, satu juz, dua juz, yang penting dia mau. Arahkan anak kita. Pertanyaan, sudahkah semua anak-anak kita masuk pesan lembaga tahfiz masih ujian ini? Kalau belum, arahkan. Hidupkan. Susah nanti Ustaz, panik-panik sih, waktu habis. Nah, inilah kita kadang-kadang tidak yakin dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang telah menurunkan Al-Quran dan Allah yang memeliharanya. Tafsirannya bukan hanya memelihara Al-Quran saja, tapi memelihara para pembaca Al-Quran, memelihara para penghafal Al-Quran, memelihara kesehatannya, keimanannya, bahkan memelihara rezeki penghafal Al-Quran. Jangan ragu lagi. Coba cari satu orang di atas permukaan bumi ini yang hafal Al-Quran 30 juz yang sempit rezekinya. Hafal Al-Quran 30 juz yang miskin. Tidak ada itu. Pasti diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah. Masih ingat oleh kita Hafiz Indonesia Ahmad dan Kamil itu, anak-anak yatim piatu, diselamatkan oleh pesantren. Juara satu dia, juara dua Hafiz Indonesia. Sekarang dia sudah hafal juga hadis
Al-Quran hafal dengan letak-letaknya, yang nomor-nomor ayat, posisi kiri, kanan, atas, bawah. Sekarang dia mau ngafal hadis lagi, udah hafal juga beribu hadis. Luar biasa. Rezekinya bagaimana Ustaz? Luar biasa. Bahkan sudah dijamin oleh pemerintah dan juga Arab Saudi, sampai dia nanti perguruan tinggi S3, bahkan nanti kerja pun akan dicarikan. Luar biasa. Maka jangan kita gentar untuk nyuruh anak kita ngafal Quran. Habisin duit, habisin waktu Ustaz, untuk apa itu nanti? Nah, inilah lemah kita sekarang ini. Padahal Al-Quran itu akan berikan rezeki yang melimpah kepada anak kita. Maka paculah semangat anak kita, khususnya di komplek kita ini, di Bungo Tanjung ini, untuk arahkan kepada pondok tahfiz. Lemah kita. Nah, sekarang ini anak-anak kita disibukkan dengan HP, pembelajaran daring. Dan kita mudah-mudahan sekarang sudah mau masuk pembelajaran tatap muka terbatas tingkat dasar di Kota Padang, SMP, SD. Mudah-mudahan semuanya full masuk lagi. Karena kita takut nanti HP ini akan mempengaruhi anak kita, semuanya ada di sana. Susah memfilter anak-anak kita, apa yang akan dia buka. Dia bilangnya belajar kemana pada orang tuanya, tapi tidak tahu kita di belakang. Maka itu kaum muslimin, untuk memfilter itu, dekatkan anak-anak kita dengan Al-Quran. Al-Quran itu cahaya, An-Nur, maka akan masuk kepada orang yang juga mempunyai cahaya di hatinya. Sampai kalau Allah dalam Al-Quran itu, Qul bifadlillah, maka bergembiralah. Katakanlah bifadlillah, dengan keutamaan Allah, wa birahmati, dan rahmat dari Allah, fabidzalika falyafrahu, dengan yang diturunkan Allah tadi itu, yaitu Al-Quran, falyafrahu, maka bergembiralah. Gembiralah kita anak kita hafal Quran. Gembiralah anak kita lulus jadi polisi dan sebagainya. Oke, tapi lulus polisi hafal Quran, TNI hafal Quran, dokter hafal Quran, jadi presiden pun hafal Quran anak kita nanti insyaallah. Ini yang lebih membanggakan kita nanti di akhir yaumil akhir nanti. Ditutup oleh Allah, huwa khairum mimma yajma'un. Yang hafal Quran tadi, yang dekat dengan Al-Quran tadi, yang selalu iri kita tengok saudara-saudara kita, jemaah kita yang selalu ada mushaf Al-Quran di tangannya, selalu sibuk menghafal Quran, selalu sibuk membaca Quran setiap hari. Kalau tidak membaca Quran sakit atau gersang hatinya, ini tidak apa-apa kita iri. Ada teman-teman kita seperti itu, selalu disibukkan dengan menghafal Quran, selalu sibuk dengan mushaf Al-Quran. Bangun tidur pun langsung sholat, kemudian Al-Quran yang dicari, tidak HP yang dicari pertama kali. Kita kadang-kadang bangun tidur tengok HP yang cas HP-nya, baterainya habis, lampu mati, pusing, tujuh keliling. Tapi ketika hatinya gersang dan baca Quran, aman-aman saja. Maka perlu dipertanyakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kaum muslimin, sampai kepada Rasulullah, khairukum, sebaik-baik di antara kamu, man ta'allamal Quran, orang yang mempelajari Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Maka jangan dianggap sepele guru-guru MDA, jangan dianggap sepele guru-guru TPQI, TQI. Wa 'allamah, mengajarkan Al-Quran, khairukum, sebaik-baik di antara kamu. Jadi guru mengaji itu sebaik-baik dan profesi yang paling tinggi derajat di sisi Allah. Ya, kok kadang-kadang awak melemahkannya. Maka itu dukunglah pejuang-pejuang Al-Quran, baik anak-anak kita menghafal dan juga pembina-pembinanya di tahfiz, di TPQ, di TQI, di MDA. Semoga kita diberikan rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru lil absar la'allakum turhamun.